Ayam seafood, tapi stok terhad. Gunakan segera aplikasi atau laman web Wowshop untuk pembelian. Check out sekelip mata dan nikmati banyak lagi produk istimewa. 5% wow cashback pun dapat. Perhatian, perhatian kepada pembeli di Wowshop. Kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa secara rasminya Wowshop kini menggunakan nombor telefon yang baru. Untuk sebarang pembelian, anda boleh hubungi di talian 03-2632-0808 atau boleh layari www.wowshop.com.my. Cepat-cepat hubungi kami di talian baru ini. Hidup mesti ada wow! Skuad Seindah Kasih dan kru Jom Ronda akan menjelajah ke seluruh semenanjung Malaysia 22 Mac hingga 16 April untuk berkongsi kegembiraan dan menyebarkan kasih sayang. Nantikan kemunculan Ustaz Safwan Idris, Ustaz Aiman Sufian, Ustaz Azam Al-Kankari, Tajdid Hadari dan juga selebriti tempatan di lokasi-lokasi tertentu. Info lokasi di Facebook dan Instagram Jom Hebo Official dan juga extra.com.my/seindahkasih. Dibawakan oleh Kumpulan Media Prima. Apa? RM1.49 je? Wow, biar betul. Betul. Ramadan ni, PD9 menawarkan pak barangan dapur serendah RM1.49 saja. Anda akan dapat 13 barangan memasak seperti telur, minyak masak, beras, banyak lagi lah. Memang berbaloi-baloi. Dapatkan pak janji berbaloi di ST Roshan Mart Sungai Buloh pada 8 April bermula jam 11 pagi. Tapi stok terhad tau. Jumpa di sana. Janji berbaloi. Hai guys. Kalau boleh, bila nak order delivery untuk Juadah berbuka nanti, orderlah awal sikit supaya abang-abang delivery kita ada masa untuk berbuka juga. Oh, sampai. Tapi kalau tak dapat nak dielakkan, sediakanlah sedikit makanan agar mereka juga boleh berbuka on time. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. So, apa salahnya kalau kita berbuat baik, kan? Nasihat khas Seindah Kasih ini daripada saya, Anas Yuzwan, selamat menyambut bulan Ramadan. Allah. Skuad Seindah Kasih dan kru Jom Ronda akan menjelajah ke seluruh semenanjung Malaysia 22 Mac hingga 16 April untuk berkongsi kegembiraan dan menyebarkan kasih sayang. Nantikan kemunculan Ustaz Safwan Idris, Ustaz Aiman Sufian, Ustaz Azam Al-Kankari, Tajdid Hadari dan juga selebriti tempatan di lokasi-lokasi tertentu. Info lokasi di Facebook dan Instagram Jom Hebo Official dan juga extra.com.my/seindahkasih. Dibawakan oleh Kumpulan Media Prima. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kakitangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009 kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Hai guys,
Kalau boleh, bilalah order delivery untuk Juadah berbuka nanti, orderlah awal sikit supaya abang-abang delivery kita ada masa untuk berbuka juga. Tapi kalau tak dapat nak dielakkan, sediakanlah sedikit makanan agar mereka juga boleh berbuka on time. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. So, apa salahnya kalau kita berbuat baik, kan? Nasihat khas Seindah Kasih ini daripada saya, Anas Rizwan. Selamat menyambut bulan Ramadan. Didik TV KPM. Atau berapa pun tak apa untuk mak ayah di madatcenter.com. Pop quiz bersama Rohainis. Bagaimanakah rutin Rohainis untuk kekalkan kulit yang anjing?